Persiraja Banda Aceh akan berhadapan dengan Persela Lamongan pada pekan 21 pada hari Rabu. Debut Vivi Asrizal bersama tim Laskar Rencong pasti menarik untuk kita lihat, akankah Coach Sergio Alexandre memberikan waktu untuk Vivi pada laga tersebut. Menarik untuk kita nantikan. Striker mungil tersebut juga tak asing lagi bagi pendukung Laskar Rencong, di mana Vivi Asrizal juga pernah membela Persiraja Banda Aceh pada tahun 2018, dia juga menjadi top Persiraja pada ajang Piala Presiden. Akankah Vivi tampil? Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Paulo Henrique dikabarkan sudah pulih dari cedera, kabar tersebut juga memberikan alarm berbahaya bagi Laskar Joko Tingkir. Duel ini tentu juga menarik, di mana kedua tim saling membutuhkan kemenangan untuk naik ke papan klasemen untuk menghindari degradasi dari Liga 1. Siapakah yang akan memenangkan duel ini? Berikan komentar kalian di kolom komentar. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share sebanyak mungkin.